Mulai tahun 2023 ini, bulan September akan menjadi bulan misi GKI Medan. Tentu bermisi dan menginjili adalah aktivitas yang tidak terbatas waktu. Namun, bulan misi ini dapat menjadi sebuah pengingat dan momen untuk menyalakan kembali api semangat pekabaran Injil dalam hati setiap kita. Dalam bulan misi GKI Medan 2023, sebagai murid Kristus, setiap kita diundang untuk memulai misi setiap hari. Maka, di bulan misi ini, bidang misi dan penginjilan GKI Medan mempersiapkan beberapa hal yang dapat memperlengkapi saudara-saudari sekalian untuk memulai misi dan penginjilan di keseharian. Apa saja yang perlu kita perhatikan di sepanjang bulan misi ini? 1. Seri wawasan misi ABCD Misi. Setiap minggu dalam kebaktian umum akan ditayangkan sebuah video berdurasi sekitar 2 menit yang berisi wawasan dan tips singkat seputar penginjilan. Apa saja A, B, C, D dalam misi itu? Nantikan setiap minggu dan kiranya ini dapat memperlengkapi saudara-saudari. 2. Melodi misi. Musik bukan hanya elemen penting dalam ibadah, tetapi juga dalam pembentukan spiritualitas umat Kristen. Musik rohani dapat menyentuh hati dan mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan kepada pendengarnya. Maka, melalui media musik, di sepanjang bulan misi ini, kita akan merenungkan panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Setiap Selasa WhatsApp GKI Medan akan mengirimkan link melodi misi dan panduan pertanyaan singkat yang dapat saudara jadikan perenungan di sepanjang seminggu yang berjalan. 3. Kartu doa misi. Sekalipun kita berfokus pada misi di keseharian kita, bukan berarti kita tidak dapat mengambil bagian dalam pelayanan misi dan penginjilan di dunia. Mari bersama menjadi pelayan doa bagi pelayanan pekabaran Injil. Setiap minggu akan dibagikan kartu doa yang berisikan 7 pokok doa untuk didoakan setiap hari di sepanjang minggu. 4. Seminar misi dan PI. Kiranya perenungan yang kita lakukan juga menggerakkan setiap kita untuk melangkah dan melaksanakan amanat agungnya. Melalui seminar misi dan PI, kiranya ini bisa menjadi momen untuk setiap kita diperlengkapi untuk lebih siap melaksanakan panggilan Kristus bagi setiap muridnya. Seminar ini akan dilaksanakan pada Sabtu 16 September 2023 pukul 19.30 dengan tema Pengalaman Injil sebagai Metode Penginjilan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Wijayalo. Demikian saudara-saudari, mari bersama memulai misi setiap hari di bulan misi GKI Medan 2023.